Oke guys, jadi hari ini kita lagi ada proses pemasangan belak. Belak mobil. Belak mobil tipe NXXBO ring 15 plus ban 185 60 ring 15. Ini lagi proses pemasangannya. Buat abang-abang, yang mau ganti pelak atau mau ganti ban, boleh langsung aja mampir ke toko kami. Nah ini untuk buat tambahannya guys ya. Lagi proses pemasangan ban. Jangan lupa dipasangin dulu senteringnya guys, biar lebih mantep. Ini proses pemasangan sentering. Daihatsu Agya apa Ayla ini? Ayla. Ganti pelak ring 15 plus ban 185 60 ring 15. Pakai pelek NXXBO, lebarnya dia 6 rata depan belakang. Untuk bautnya pakai baut yang lamanya lagi. Pakai ban tipe Acelera. Tipenya selera apa ini ya? RHO. Nah, ini untuk tampilannya belum kelihatan, guys. Masih agak sedikit blank. Jangan lupa dikasih harganya, guys. Proses pengisian blue pentil guys, dari kiri ke kanan guys pasangannya. Ini proses balancing. Balancing sendiri membutuhkan waktu paling lama 5 menit lah. Keren guys pelaknya. Ini kalau udah muter kayak gini, ntar lihat nih. Karena peleknya baru, langsung mantep. Dibawa terbang, jatuh ke dalam. Saat semua hal ku dapatkan, dibawa terbang. Ntar kita lihat hasil akhirnya guys ya. Ini untuk pelaknya. Proses pengecekan angin dulu guys. Ya, mantap. Jempol kaki enggak ada. Hah? Jempol kaki enggak ada, benar lu. So tahu kan. Ini lagi proses ngisi angin dulu guys.
Peleknya NS XPO ring 15, plus ban 185 60 ring 15. Anginnya dikasih 35 rata tadi. Terlihat kita hasil akhirnya setelah pemasangan tak. Beda. Apanya? Ini lagi proses pemasangan ya guys. Dan ini guys untuk tampilan hasil akhirnya lebih keren ya. Oh, kita spill pelan-pelan guys. Daihatsu Ayla ganti pelek ring 15 plus ban 185 60 ring 15. Ini lagi proses puring dulu guys. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen kalau ada yang mau tanya-tanya. Ini untuk tampilan hasil akhirnya ya. Jadi Daihatsu Ayla ganti pelek 15, lebarnya 6,5 rata depan belakang. Offsetnya 42, bannya 185 60 15. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.